pada peringatan Hari Toleransi Internasional 2018 yang turut dihadiri oleh perwakilan 6 agama, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Bunda, dan Konghucu, serta Forkopimda Kota Pematang Siantar, masyarakat, dan lembaga setara institut. Dalam peringatan Hari Toleransi Internasional 2018 ini, mengambil tema menolak isu SARA pada pemilu 2019, akidah terjamin, toleransi terjalin. Kota Pematang Siantar merupakan salah satu dari 10 daerah di Indonesia yang ditunjuk untuk memperingati Hari Toleransi Internasional. Selain itu, Kota Pematang Siantar merupakan salah satu kota paling toleran di Indonesia. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama dan juga sebagai Ketua Penyelenggara Peringatan Hari Toleransi Internasional, Haji Ali Lubis, berharap dengan diperingatinya Hari Toleransi Internasional di Kota Pematang Siantar, maka sikap toleransi masyarakat Kota Pematang Siantar pun semakin meningkat. Pada acara peringatan Hari Toleransi Internasional tersebut, Forum Kerukunan Umat Beragama juga menggelar deklarasi menolak SARA. Hari ini merayakan Hari Toleransi Internasional. Jadi memang untuk seluruh Indonesia hanya 10 kota, termasuklah Pematang Siantar. Jadi ini kita laksanakan memang dengan harapan semakin kuatlah ketoleransian di Pematang Siantar, yang walaupun memang selama ini sudah kita peroleh juara satu seluruh Indonesia. Kita sudah juara satu seluruh Indonesia, jadi diharapkan dengan adanya ini semakin meningkat. Seperti kita sampaikan tadi bahwa memang merebut suatu keberhasilan mudah, tapi mempertahankannya jauh lebih berat. Sementara itu, Kapolres Pematang Siantar AKBP Heribertus Ompusunggu mengatakan dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan, pihak kepolisian akan memperlakukan sama terhadap semua agama yang ada, serta menjamin keamanan kegiatan keagamaan di Kota Pematang Siantar. Hari Minggu saya gereja, ditungguin teman sampai selesai, habis itu kita main. Peringatan Hari Toleransi Internasional merupakan atas prakarsa UNESCO dan menetapkan setiap tanggal 16 November merupakan peringatan Hari Toleransi Internasional yang diperingati setiap negara di dunia. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Jo Ambarita, Terbata TV, Salam Terbata. Saudara, Bapak, Ibu, isu-isu demokrasi dan...